الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat 41 sampai ayat 42 dengan tema iman itu memerlukan kekuatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Artinya, yaitu di hari pertama
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu hari pertemuan dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin, mari kita kenang dua ayat ini. Dua ayat ini berkenaan dengan perang Badar, di mana perang Badar itu, para jamaah, perang yang tidak direncanakan, perang tiba-tiba. Bahkan dua belah pihak saling tidak mengetahui akan terjadinya peperangan yang namanya perang Badar. Sebab Nabi pertama kali datang ke Badar itu bersama beberapa sahabat, tidak banyak jumlahnya, bukan untuk berperang, tetapi untuk menghadang pasukan Abu Sufyan sepulang dari berdagang ke Syam. Karena yang diperdagangkan oleh mereka, yang diperjualbelikan oleh mereka, adalah harta-harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah pada saat hijrah ke Madinah. Harta-harta mereka dirampas, diperdagangkan. Maka kemudian Nabi hendak menghadang mereka dan mengambil hak dari mereka. Kemudian qadarullah, ternyata di situ ada rencana Allah yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dan tentu pada kisah peperangan Badar itu, para jamaah, ada banyak pelajaran bagi kita, di mana kita orang-orang yang beriman itu memang harus senantiasa siap, harus senantiasa siap siaga, harus senantiasa memperkuat ketahanan, meningkatkan kekuatan baik moral maupun spiritual. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan pasukan Badar, Rasulullah dan para sahabatnya sudah siap, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang siap kapan saja diperintah untuk berperang. Kapan saja Allah menghendaki, mereka siap. Sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana dengan kita, para jamaah? Kita saat ini, bahkan umat Islam, kaum mukminin di seluruh belahan dunia saat ini sedang berhadapan dengan berbagai macam masalah. Tuduhan teroris, kemudian tuduhan
pembantaian-pembantaian, ya, dan juga penyerangan-penyerangan dari kaum komunis, ya, seperti yang terjadi di Uzhur. Betapa jahatnya komunis. Kalau di Indonesia komunis itu jadi apa? Halo? PKI. Hati-hati dengan PKI para jamaah. PKI itu kejam. Indonesia sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Para jenderal dibunuh. Para kiai dibunuh. Sungguh luar biasa. Sekarang terjadi lagi di Uzhur. Kisah-kisah mereka, bentuk-bentuk penganiayaan mereka bisa diakses di internet, di Facebook dan lain sebagainya, di media sosial. Belum lagi isu-isu negatif yang dilontarkan kepada umat Islam, padahal umat Islam tidak bersalah. Umat Islam sedang terjarah oleh apa namanya, oleh rencana-rencana kaum kufar, oleh strategi-strategi kaum kufar. Di antaranya adalah mereka berusaha mencari cara agar umat Islam pada akhirnya jatuh tersalahkan. Dan ini terjadi. Pada awalnya umat Islam dibela, setelah mereka mendapatkan kekuatan, kemudian dibikin masalah sehingga kemudian mereka melawan. Begitu mereka melawan, saat itulah gelar teroris disandangkan kepada mereka. Padahal mereka hanya membela diri. Dan itu yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia saat ini. Kita masih teringat para jamaah, peperangan yang terjadi di Afghanistan sampai berbuntut kepada Irak saat ini, sampai kepada Sam saat ini. Umat Islam tidak bersalah, tapi jatuh dipersalahkan. Ketika umat Islam membela kedaulatannya, kemudian setelah itu dicari sesuatu yang menyebabkan umat Islam marah, ya, dengan cara dilecehkan atau apa yang menyebabkan kehormatan kaum muslimin tercederai. Kemudian umat Islam marah, melawan. Saat itulah umat Islam dituduh sebagai penjahat perang, sebagai teroris dan macam-macam. Inilah yang terjadi para jamaah. Lalu kenapa ini terjadi? Sebenarnya inilah ujian iman kita. Insya Allah ada hikmahnya bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hanya saja yang perlu kita ambil pelajaran para jamaah, dan kepada semua kaum mukminin yang mendengarkan kajian ini, kejadian-kejadian kaum muslimin yang menimpa pada 2 atau 30 tahun terakhir ini, mulai dari kejadian Afghanistan, kejadian apa namanya Irak, ya, kejadian jalur Gaza, ya, kejadian di Sam saat ini, termasuk juga fitnah-fitnah yang mencekam antara kaum muslimin Indonesia bersama kaum liberalisme Indonesia. Mereka berusaha selalu mencari-cari cara agar umat Islam Indonesia ini menjadi bodoh, menjadi tidak komitmen terhadap agamanya. Belum lagi kaum Syiah yang semakin diakses di Indonesia, semakin dibela. Bahkan dicari cara untuk dibenarkan undang-undangnya. Padahal kaum Syiah itu sudah jelas, antara kaum Syiah dengan komunis hampir tidak ada bedanya. Pembunuh, ya, itu kaum Syiah. Selama kaum Syiah muncul para jamaah,
mereka belum pernah dalam sejarah berhadapan dengan orang kafir. Misalnya kontak langsung dengan Yahudi, kontak langsung dengan Nasrani misalnya, atau dengan orang kafir lainnya, belum pernah. Ini Syiah. Sejak awal munculnya, yang menjadi target mereka adalah orang Islam yang tidak mengikuti ide mereka, yang tidak sejalan dengan mereka. Kita masih teringat para jamaah tentang kisah Sahiran. Sahiran yang berhasil menjadikan Iran saat itu, atau Persia secara umum, menjadikan api sebagai tuhannya dengan agama Majusi mereka. Kemudian Sahiran tergulingkan dengan semaraknya dakwah Islam. Dengan datangnya dakwah Islam, pengaruh Sahiran tergulingkan. Karena pada akhirnya Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Pada saat seperti itu, pada masa Umar radhiyallahu an, beliau juga berhasil menduduki Mesir, di mana Mesir negeri Yahudi sebelumnya, dan berhasil menaklukkan Romawi sebagai pusat Nasrani, sebagai pusat agama Kristen. Maka tiga kekuatan yang terkalahkan di masa Umar bin Khattab ini para jamaah, yaitu antara Majusi, Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka mengadakan persekongkolan untuk merusak kaum muslimin. Maka kemudian mereka mendapatkan cara bahwasanya selama itu ketika kontak langsung dengan kaum muslimin, orang kafir tidak pernah menang, melainkan selalu diambang kekalahan. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya merusak kaum muslimin dari dalam. Maka muncullah akidah Syiah. Akidah Syiah atau tasyayyu artinya akidah pura-pura. Ya, pura-pura beriman padahal kafir. Pura-pura mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi, padahal mereka menikam dari dalam. Itulah Syiah atau tasayyu. Di sana ada taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura. Pura-pura memihak keluarga Nabi padahal menikam dari dalam. Itulah akidah Syiah yang dibangun di atas taqiyah. Maka kemudian para jamaah, mereka berharap dengan tegaknya akidah Syiah itu, meskipun mereka sudah tidak lagi menyembah api, tapi mereka sudah mengatasnamakan dirinya kaum muslimin, tetapi mereka merusak dari dalam. Dengan demikian, maka menurut mereka arwah atau roh Sahiran telah bangkit kembali. Itulah tujuan aslinya Syiah, ingin membangkitkan roh Sahiran, tetapi dengan versi lain. Karena mereka cukup puas ketika umat Islam berhasil dikelabui dan berhasil dibinasakan. Itu tujuan Syiah yang sebenarnya. Sejak awal mereka membunuh yang dibunuh orang-orang yang beriman, kaum muslimin tidak bisa dihitung jumlahnya para jamaah, bisa ribuan, ratusan ribu. Bahkan dengan ditambahnya Syam sekarang ini, bisa jadi jutaan manusia yang beriman yang dibantai oleh mereka. Nah, di Indonesia para jamaah, Syiah itu seakan-akan sah-sah saja begitu. Padahal para dai sudah benar-benar berteriak-teriak, jangan sampai diterima di Indonesia. Tapi kemudian para jamaah, memang setan itu, makar setan itu luar biasa. Setan tidak akan berhenti sebelum cahaya Allah itu padam. Mereka akan melakukan segala macam cara agar bisa masuk. Seperti misalnya Syiah masuk ke Indonesia. Sampai saat ini Syiah memang belum membunuh. Atau kalaupun terjadi di masa lalu,
itu diam-diam. Ujung-ujungnya ketemu kesana begitu. Tapi secara terang-terangan belum. Mereka sekarang mencoba mendekati kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki yang memiliki budaya kesamaan atau kultur kesamaan, yang memiliki kultur yang sama. Ya, di antara mereka dalam memasuki kelompok-kelompok keislaman itu ada yang lewat jalur intelektualitas. Jadi yang ditunjukkan intelektualnya, sehingga kelompok tersebut terpengaruh dengan Iran, yang mana di sana dianggap kaum intelektual, dipenuhi dengan kaum intelektual. Kita masih teringat ya bagaimana pengaruh Khomeini yang dengan revolusi Islamnya, sehingga waktu itu para jamaah, saya juga masih semangat-semangatnya sekitar SMA waktu itu, saya pun juga sempat kagum dengan Khomeini karena revolusi Islamnya. Saat itu belum banyak baca tentang Syiah. Begitu kita membaca, ternyata dia adalah musuh Islam dari dalam yang pura-pura dengan semangat revolusi Islamnya. Nah, di sini bangsa Indonesia banyak yang kesedot ke arah sana. Ada di antara mereka yang memasuki kelompok-kelompok Islam itu lewat ritual-ritual, lewat kultur yang sama. Misalnya apa? Selawatan. Nah, ini selawatan misalnya. Wah, mereka masuk juga selawatan. Misalnya apalagi selamatan orang mati. Nah, ini mereka juga masuk ke mereka. Karena apa? Mempengaruhi, minta berkah di kuburan. Nih, bapak-bapak silakan akses di Facebook. Pentolan Syiah Indonesia kelas 1 sudah mengatakan bahwa yang namanya selamatan orang mati, minta berkah di kuburan dan macam-macam itu Syiah yang mengatakan, yang mengadakan, kata mereka. Kemudian sekarang ini para jamaah, Syiah menggunakan pedangnya yang sangat tajam, yaitu menggunakan dakwah salaf ini sebagai kata Wahabi. Dengan kata Wahabi yang kemudian dibikin-bikin cerita bahwa Wahabi itu yang merusak, yang memecah belah umat dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya banyak kaum muslimin Indonesia yang kena dakwahan ini, yang terkena fitnah ini. Padahal itu adalah fitnah daripada apa? Daripada Syiah. Karena Syiah tidak mau, para jamaah, Syiah tidak ingin kalau kejahatan mereka dibongkar. Sebab selama ini yang membongkar kesesatan Syiah itu dakwah salaf ini. Dakwah salaf membongkar kejahatan mereka, dan mereka tidak ingin kejahatan mereka diketahui oleh kebanyakan orang. Maka mereka kemudian menyebarkan isu-isu Wahabi dalam segala kesempatan. Nah, disinilah para jamaah, padahal dakwah salaf ini menuju kepada dakwah sunnah yang sesungguhnya, yaitu mengembalikan umat agar kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita harus lakukan kaum mukminin dimanapun kita berada, yaitu hendaknya mempersiapkan kekuatan, baik itu mental maupun spiritual, kekuatan ilmu, kemudian kekuatan iman, kekuatan tawakal kepada Allah, kemudian kekuatan ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, agar kita memiliki ketajaman hujjah, dalil yang kuat. Kemudian yang kita harus persiapkan lagi, kekuatan ukhuwah Islamiyah. Kekuatan ukhuwah Islamiyah, bagaimana umat Islam satu dengan yang lainnya menegakkan persaudaraan yang diperintahkan. Lihat surah Al-Anfal ayat 73, bagaimana
seruan Allah kepada kita. Pada surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Artinya, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari lihat bagaimana peringatan Allah pada surah Al-Anfal ayat 73 ini. Allah menyatakan, dan orang-orang kafir itu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, saling tolong-menolong, saling berkoordinasi, saling melakukan solidaritas di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Ini ancaman buat kita. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan yang serupa, yaitu menggalang solidaritas kaum muslimin sesama muslim, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi kekacauan di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ayat ini para jamaah ternyata belum cukup untuk menjadi penyadar kaum muslimin. Kaum muslimin di Indonesia, demi Allah, masih menikmati golongan masing-masing. Masih mementingkan golongan masing-masing. Ini yang terjadi. Setiap golongan memperkaya golongannya sendiri dan kemudian merasa paling benar daripada yang lainnya, dan susah untuk dipertemukan, susah untuk dipersatukan. Sampai saat ini kaum muslimin di Indonesia terjadi seperti ini. Masih asik dengan golongannya masing-masing. Maka disinilah para jamaah, kalau ini tidak pernah disadari, sebenarnya kita kalah sebelum berperang. Kita ini berarti kalah sebelum bertanding. Kenapa? Karena dengan adanya fanatisme golongan, mementingkan golongan masing-masing, maka terpecahlah kekuatan ini. Kekuatan ini akhirnya menjadi terpecah belah, sehingga tidak akan mampu menghalau musuh-musuhnya, walaupun musuh itu sebenarnya tidak seberapa kuat. Kenapa? Karena kita, kekuatan kita terpecah-pecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Padahal kalau dikumpulkan kekuatan itu, maka kekuatan itu akan bisa mengalahkan segala musuh-musuh yang ada. Orang kafir para jamaah, Tuhan mereka itu beda-beda. Ada yang Tuhan Yesus, ada yang Tuhan kuburan, ada yang Tuhan batu, ada yang Tuhan keris, ada yang nyembah pantatnya sapi. Tuhan mereka beda-beda, itu orang kafir. Tapi mereka rela bersatu karena sama-sama kafirnya, untuk menghadapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang musuh iman adalah kekafiran secara umum. Iman, kafir, ini adalah bermusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini sebagai penguji iman orang-orang yang beriman. Maka mari kita ambil pelajaran daripada ayat ini para jamaah. Surah Al-Anfal ayat 73, apa yang dimaksud oleh Allah di sini? Persiapkan kekuatan. Bersatulah wahai orang-orang yang beriman. Selesaikan segala permasalahan yang terjadi. Itu yang dimaui oleh Allah untuk kita.
Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita para jamaah ketika ternyata agama kita dibiarkan kekuatan itu tidak bersatu, sementara kita asik dengan kelompok kita masing-masing. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Maka sungguh pada akhir-akhir ini sebenarnya ada pelajaran yang penting bagi kita para jamaah. Dengan munculnya penista agama, ternyata kaum muslimin bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa curhat dan menuntut agar penista agama ditindak, dihukum dengan semestinya. Umat Islam dengan berbagai macam kelompok, berbagai macam golongan merangsek bersatu ke Jakarta. Ini sebenarnya kalau menurut saya, terlepas dari benar atau tidaknya, sudah sesuai dengan sunnah atau tidak misalnya, terlepas dari itu, ini kalau saya menangkap ini kekuatan ini. Umat Islam sebenarnya punya kekuatan sekiranya mereka bersatu. Apalagi kalau persatuan itu benar-benar diikat di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam kembali kepada kemurniannya, kemurnian Islam, sumber Islam yang terutama, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kemenangan sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya akan ada pada kita. Semoga kejadian demi kejadian yang terakhir ini, di mana umat Islam kemudian sama-sama merasa terpanggil, saya berharap ke depan umat Islam semakin meningkatkan diri kualitas keagamaannya, sehingga setiap bergerak umat Islam memastikan harus sesuai dengan ilmu, harus sesuai dengan Quran, harus sesuai dengan sunnah, agar jihadnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu para jamaah, kekuatan yang terkumpul akibat penista agama yang terjadi di negeri kita, jutaan manusia berkumpul di Jakarta, sebenarnya ini adalah sinyal baik bagi NKRI. Sinyal baik bagi NKRI bahwa NKRI ini masih punya kekuatan. Sekiranya pemerintah benar-benar bisa menampung mereka, membina mereka, sehingga menjadi kekuatan yang insya Allah tidak terkalahkan. Semoga para jamaah, apa yang terjadi ini menjadi kebaikan bagi kita. Karena bangsa kita para jamaah saat ini juga menghadapi permasalahan yang tidak sedikit para jamaah. Incaran dari orang-orang lain. Negeri kita ini negeri kaya, minyaknya masya Allah, apalagi minyak, kemudian apalagi para jamaah, halo, emas, terus apalagi gas, kekayaan alam, sungguh luar biasa para jamaah. Kekayaan Indonesia ini luar biasa, banyak orang menginginkan Indonesia. Maka kalau kita bangsa Indonesia tidak kuat, ya sudah, ludeslah kita ini. Seperti yang terjadi di negeri sebelah, ya, di mana orang-orang Melayu saat itu pada menjual tanahnya kepada orang asing, mempercayakan kepada mereka, sampai pada akhirnya mereka terusir. Akhirnya mereka hanya ada di pantai-pantai, sedangkan poros-poros tertentu dikuasai oleh orang asing. Dan ini sudah terjadi di negara tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin ada kekuatan, dan kekuatan ini juga mudah-mudahan bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi juga untuk keteguhan negeri kita. Negeri kita ini adalah anugerah dari Allah para jamaah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mohon kepada Allah agar kelak negeri kita menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ayat ini, di mana Rasulullah dan para sahabatnya
harus menghadapi perang saat itu. Ternyata ada rahasianya, di mana Allah ingin menjadikan kemenangan yang terjadi benar-benar dengan kenyataan, dengan perjuangan yang nyata. Kebinasaan yang terjadi saat itu benar-benar terjadi dengan perjuangan yang nyata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada ayat ini, yakni pada akhir daripada ayat yang ke-41, di mana Allah menyatakan agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Yaitu apa? Yaitu orang yang binasa itu agar binasanya dengan keterangan yang nyata, dan orang yang hidup, artinya yang menang, juga dengan keterangan yang nyata. Dan ini terjadi. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya berjuang mati-matian sehingga mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan yang didapat oleh Rasulullah benar-benar kemenangan hasil dari perjuangan yang nyata. Kemudian kekalahan, kebinasaan yang menimpa orang-orang kafir Mekah saat itu juga terjadi karena keterangan yang nyata pula. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin ini bersiap siaga setiap saat. Musuh kita itu setan, para jamaah. Musuh kita itu siapa? Setan dan anak buah setan. Setan tidak akan pernah rela umat Islam memiliki kekuatan. Sebagaimana yang sering kita katakan pada surah Al-A'raf, mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Kronologi perseteruan antara Adam dengan Iblis. Setelah Iblis dilaknat oleh Allah pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, di mana Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Artinya, subhanallah, inilah sumpah Iblis. Iblis berkata, karena engkau telah mencelakakan aku, maka akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah Iblis. Iblis bersumpah di hadapan Allah akan menghalang-halangi kita, orang-orang yang beriman, dari jalan yang lurus. Dengan segala makar, segala tipu daya akan dilakukan oleh Iblis. Apapun yang terjadi, Iblis akan melakukan. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Ini artinya hubungan kemanusiaan yang kita sebut dengan hablum minan nas sudah dikuasai oleh Iblis. Sudah dikuasai oleh Iblis, sehingga bagi kita hanya tersisa satu jalan saja, yaitu jalur hablum minallah, jalur vertikal, jalur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan, para jamaah, perkuat iman kita kepada Allah, perkuat tawakal kita kepada Allah, sambil merapatkan barisan, sambil mempertinggi solidaritas antar sesama muslim, dan lepaskan, sekali lagi, lepaskan fanatisme golongan dalam urusan Islam. Urusan fanatisme golongan itu silakan dibawa dalam urusan kemasyarakatan masing-masing, tapi jangan dibawa
ketika misalnya urusan Islam, atau jangan dibawa misalnya ketika NKRI terancam misalnya. Bagaimana jadinya para jamaah ketika NKRI terancam, umat Islam juga masih membawa fanatisme golongan masing-masing. Bagaimana bisa menjadi satu pasukan yang kuat? NKRI ini pun perlu persatuan, dan tidak akan menang ketika bangsa Indonesia masih terpecah-pecah. Satunya, wah itu bukan saya. Satunya, itu bukan tugas saya. Kata satunya, itu bukan tugas saya. Nanti ada lagi yang sok NKRI misalnya. Nah, akhirnya kan benteng cueng. Mana yang lebih NKRI dan mana yang sebenarnya munafik? Negeri kita pun perlu persatuan, apalagi Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu bersatu. Umat Islam perlu saling bahu-membahu. Tapi ingat para jamaah, memang ketika umat Islam ngajinya saja enggak sama, inilah masalahnya. Ngajinya saja enggak sama, kira-kira gimana? Enggak akan pernah bersatu para jamaah. Barulah Islam bisa dipersatukan apabila umat Islam sepakat, ayo kembali mengaji Quran dan Sunnah. Mengaji Quran dan Sunnah, kembalikan segala urusan kaum muslimin kepada keduanya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Al-Hakim. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan buat kalian dua macam perkara, kata Rasulullah. Lantadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang pertama? Kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Al-Quran dan sunnahku. Ini hadis nyata para jamaah. Dan surah Al-A'raf ayat 73 nyata. Ditambah lagi dengan surah Muhammad ayat ke-33. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-33. Allah mewanti-wanti kepada kita dengan firman-Nya, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jangan kamu merusak pahala amal-amal. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasulah, taatilah Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Artinya para jamaah, kita kaum muslimin apabila menjalankan Islamnya, semangat membela Islamnya, semangat membela ayat-ayat Qur'annya, tetapi tidak menggunakan dua asas ini, atiullah wa atiur rasul, maka rusak amal kita. Berbuat tanpa ilmu, berbuat tanpa dipikir apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, apakah ini sudah dibenarkan oleh Quran dan Sunnah atau tidak, maka apapun, sebesar apapun yang kita korbankan, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kekuatan itu mesti harus kita siapkan. Jangan sampai kita terkalahkan oleh musuh-musuh iman kita, yang pada akhirnya iman kita akan tergadai. Saat sekarang para jamaah, kalau iman kita terkalahkan, bagaimana dengan anak-anak cucu kita? Dan kita sekarang dihadapkan dengan musuh yang
nampak nyata dan yang tidak nampak nyata. Yang nampak, contoh misalnya yang menista agama, menolak perda syariah misalnya, sedikit lagi, menolak perda syariah misalnya, menghapus pelajaran agama misalnya, ini kan musuh nyata. Ada lagi di sana yang tidak nyata, di mana kita ini setelah dicuci otak kita, sementara kita, ketika kita sadari, iman kita pun telah rusak karenanya. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh kaum muslimin, dan utamanya bagi negeri kita. Semoga kita orang-orang yang beriman di negeri Nusantara ini benar-benar bisa menegakkan keimanan kita dengan baik dan benar, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga negeri kita Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.